dikabarkan. Presiden Joko Widodo memang saat ini masih menjabat sebagai presiden, tapi tidak bisa ditepiskan, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau juga merupakan kader dari PDIP. Sehingga kemudian pas saat berdiri dan juga memberikan pidatonya dalam acara musyawarah rakyat di depan para pendukungnya pada hari Minggu siang lalu, dan menyebut salah satu kriteria bahwa calon presiden yang ideal karakternya adalah berani. Ini kemudian masyarakat ini memiliki banyak sekali tebakan, menerka dan juga berspekulasi. Ini sebenarnya yang bisa menggambarkan karakter ini siapa? Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo Subianto? Sehingga banyak yang bertanya dan juga mengatakan, jangan-jangan Pak Jokowi ini hanya mendukung Pak Ganjar setengah hati dan malah memberikan suaranya atau pecah dukungannya kepada Prabowo Subianto. Benarkah? Nah, untuk itu langsung saja kita akan dengarkan bagaimana suara, pandangan dan juga pendapat langsung perwakilan dari dua partai ini, baik itu Gerindra maupun PDI Perjuangan. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habib. Malam, ya, dan juga Mbak Dwi Ria Latifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria. Selamat malam. Baik. Malam semua. Selain Mbak Ria, Bang Habibur Rahman, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik. Ada Bang Kodari sudah bergabung melalui Zoom untuk bisa berbincang dengan kita di diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Kodari. Salam. Mohon maaf ini goyang-goyang karena di jalan tol. Oke, okay, Bang Kodari. Bukan di Lampung ya, jalannya jelek ya. Enggak, ini tol Jakarta. Ini orang Lampung nih. Baik, oke, okay, Bang Kodari. Maria, langsung saja, banyak kemudian yang mengidentikan kata-kata berani itu ketika Pak Jokowi mengungkapkan atau juga mengatakan itu sebagai Pak Prabowo. Bahkan Gerindra, ini kabarnya juga PD, itu Pak Prabowo dimaksud. PDIP bagaimana melihatnya? Kalau persepsi atau kalau masyarakat atau siapapun ingin menduga-duga itu sah-sah aja, mm-hmm. ya. Tapi kalau kita kan dari PD Perjuangan kan jelas ya, namanya ketika deklarasi di batu tulis Bu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar, mm-hmm. itu Pak Jokowi hadir ya. Itu salah satu poin buat kita juga tentu ya. Sebagai kader PDI Perjuangan tentu memahami bahwa paling tidak Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan sudah memberikan istilahnya sinyal atau simbol yang kita anggap sebagai satu dukungan, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Tapi bahwa kemudian masyarakat mau menilai ini, menilai itu, atau Pak Jokowi dilihat sedang berjalan bersama Pak Prabowo dalam satu tugas, yeah. saya pikir namanya politik tuh dinamis dan segala hal semua orang bisa memprediksi, bisa menduga. Yang paling penting buat kita keyakinan dan meyakini sekali bahwa Mas Ganjar adalah pilihan yang terbaik dari PD Perjuangan, mm-hmm. dan Ibu Megawati tentu memutuskan Mas Ganjar itu sesudah dengan pertimbangan yang matang, dan Pak Jokowi hadir pada saat itu sebagai salah satu kader partai yang tentu datang ke batu tulis itu, iya. tentu juga pasti punya hal-hal yang beliau pertimbangkan. Baik, tapi ketika kemudian menyebut begitu spesifik, Maria, karena berani begitu. Nah, Pak Ganjar beraninya di mana? Nah, ini ya, kita ingin tahu. Kalau mau bilang menyebut spesifik, ada satu ketika Pak Jokowi menggambarkan harus yang ubanan, ya kan? Mm-hmm. Nah, terus semua, oh ini Pak Ganjar, kan sibuk semuanya. Kemudian ada satu ketika mungkin sebut yang model lain lagi, tipe-tipe yang menggambarkan sosok yang lain lagi. Jadi kalau saat ini misalnya Pak Jokowi menggambarkan capres yang layak untuk memimpin Indonesia ke depan itu adalah beliau atau sosok pemimpin yang berani, saya pikir itu adalah gambaran yang kita harapkan seluruh bangsa ini, okay. tentu yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa memang sosok pemimpin ke depan ini untuk Indonesia harus mereka yang berani berhadapan dengan pihak-pihak yang tentu membuat kita harus menunjukkan Indonesia ini adalah sebuah negara besar, negara yang punya harga diri, tidak bisa ditekan oleh dunia luar, atau pemimpin yang memimpin Indonesia ini harus punya karakter, tegas, okay. berani, dan siapapun dia, kalau masyarakat mau berasumsi sampai nanti di titik hari H, mm-mm. saya pikir sah-sah saja. Kita nggak mungkin bilang bahwa, oh nih nggak boleh Pak Prabowo, nggak boleh Pak siapa lagi, si A, si B, si C gitu. Mm-hmm. Tapi untuk kita, kader PDI Perjuangan, insya Allah kita turut
taat azas, kemudian juga satu komando. Yang penting saat ini saatnya konsolidasi partai dan ke bawah untuk kader, penguatan untuk pemilu, legislatif maupun pilpres. Kemudian ditambah lagi ya persiapan untuk tentu kerjasama dengan partai politik yang lain dalam mengusung calon presiden. Jadi Maria mau mengatakan gitu, bahwa ketika menyebutkan berani ya itu hanya syarat yang umum saja, tidak merujuk pada sosok satu ataupun tertentu begitu. Nanti kalau dibilang harus khusus itu si X, si B, yang ubanan banyak yang ubanan. Semuanya ubanan, banyak nanti disangkain nanti yang calon presiden yang ubanan itu nanti si A, si B, si C. Jadi saya pikir gini, berani kan Pak Jokowi itu menjelaskan di musra itu rentetannya banyak ya, berani ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan dari pihak luar gitu ya, berani juga mengambil sikap untuk pihak luar, maksudnya negara-negara luar juga ya begitu ya, yang misalnya menekan Indonesia dengan ada beberapa hal itu yang beliau sebutkan runtut, kemudian juga tentu berani untuk bersama dengan rakyat gitu ya, harus turun bersama rakyat, tidak hanya di belakang meja, kan begitu ya. Jadi tentu hal-hal yang seperti itu yang disampaikan Pak Jokowi itu saya pikir juga adalah menjadi harapan beliau untuk presiden yang akan datang. Baik. Juga sebetulnya itu juga menjadi satu hal yang diharapkan oleh Ibu Mega sebagai ketua umum. Maksudnya, beliau, maksudnya Ibu Mega juga memilih calon presiden dari PD Perjuangan itu juga tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jauh berbeda gitu ya. Baik. Ya, nah Bang Habib, apa yang buat Gerindra kemudian PD? Salah satunya Bang Habib ini yang kemudian menerjemahkan bahwa kata berani itu adalah menggambarkan Pak Prabowo Subianto. Ya, saya perlu sampaikan bahwa yang kami maksudkan bahwa Pak Prabowo itu memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Jokowi saat musra. Ya. Dan adanya kesamaan frekuensi apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan apa yang selalu Pak Prabowo sampaikan sejak berdirinya Gerindra ya. Berapa kali pemilu hingga saat ini, yaitu narasi-narasi besar, wacana-wacana besar bagaimana kita menjaga kepentingan bangsa dan negara dalam konteks internasional di tingkatan global. Pak Prabowo dari dulu kan diledek bocor-bocor-bocor dan lain sebagainya, itu adalah keluhan beliau ya, concern beliau bagaimana memperkuat negara kita agar kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu persis yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Seperti misalnya soal nikel, Pak Jokowi berani bersikap, gitu kan ya, melarang ekspor nikel dalam kondisi mentah, tidak diolah, dan itu diserang di Eropa dan lain sebagainya. Pak Jokowi berani, ya. Nah, sama sikap berani Pak Jokowi ini persis yang dinarasikan dan dipraktekkan Pak Prabowo. Karena itu kami mengatakan ya Pak Prabowo memenuhi kriteria kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak mau menjudgment ada calon lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, satu hal lagi ya soal merakyat. Saya pikir Pak Prabowo punya versi yang sangat genuine soal merakyat ya. Beliau pemimpin yang tidak sekedar di tidak saja di belakang meja ya. Beliau bukan hanya di beliau bukan hanya tidak di belakang meja tapi keluar turun bersama masyarakat. Kalau kita lihat track record beliau sejak di militer, beliau tuh nggak pernah di markas. Tentara yang nggak pernah bermarkas tapi bersama prajurit ya, ada di level yang terendah gitu kan ya. Begitu juga ketika di partai politik, hampir nggak pernah ngantor di DPP, selalu berkeliling. Begitu juga di Kemhan ya kan, di kementerian. Jarang sekali hanya berkantor, tapi dia bekerja di dalam kantor tapi beraktivitas ya, bertemu lapisan stakeholder yang paling rendah ya, untuk bukan hanya belanja masalah tapi sekaligus menyelesaikan masalah-masalah. Dan definisi merakyat yang paling real adalah ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat rakyatnya sejahtera, membuat orang yang dipimpinnya sejahtera, membuat kalau versinya Ibu Mega sering disampaikan, wong cilik iso gumuyu. Nah, kami mengutip Ibu Mega karena Ibu Mega memang salah satu idola kami. Nah, itu juga yang dipraktikkan oleh Pak Prabowo.
Kalau saya dapil Jakarta Timur, kebetulan banyak warganya adalah pensiunan atau purnawirawan TNI. Mm. Setiap kali, kemarin malam saya keliling, bertemu masyarakat di dapil, ketemu mantan-mantan prajurit, mereka menceritakan betapa perhatiannya Pak Prabowo terhadap kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Gitu kan ya. Itu di waktu dinas di militer, begitu juga di partai politik, bahkan sekarang di Kemenhan. Nah, jadi dua kriteria tersebut menurut kami terpenuhi oleh Pak Prabowo. Jadi itu yang kami sampaikan gitu ya. Bukan berarti calon-calon lainnya tidak memenuhi kriteria tersebut. Pak Prabowo sampaikan, Pak Ganjar ya, calon yang lain satu lagi juga putra-putra terbaik bangsa ini. Baik. Jadi nggak ada masalah gitu. Baik, gambaran ataupun juga karakter yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, berani dan juga merakyat, ini sepertinya para calon presiden yang akan mendaftarkan dirinya di pemilu 2024 ini memenuhi unsur-unsur tersebut, Bang Kodari. Tapi sesuai dengan judul yang kami pilihkan malam hari ini, Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Kalau menurut pandangan Bang Kodari, lebih seroknya di ke arah mana? Tapi nanti Bang Kodari ya, bisa dijawab setelah jeda, kita akan break dulu, kami akan segera kembali saat lagi. Saya sangat mengapresiasi. Saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar? Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Ingin mendapatkan capres-cawapres yang begitu tepat dengan penuh berapi-api tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya, bagaimana sosok ataupun juga kriteria dari penerusnya yang ideal. Bang Kodari, saya ajak Bang Kodari untuk sedikit menerka-nerka. Kalau kita mendengarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, melihat gesturnya, aktivitasnya juga beberapa waktu belakangan ini, kemana arahnya? Seperti judul yang kami pilihkan, Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Lebih condong seroknya kemana Bang Kodari? Pertama saya kira sebetulnya Pak Jokowi itu sedang mengirimkan pesan ya ke masyarakat Indonesia bahwa kriteria pemimpin ke depan itu adalah sosok yang berani, yang kurang lebih seperti Pak Jokowi itu sendiri. Nah, Pak Jokowi ini kan berani, istilahnya tidak populer ya, dikritik ketika melakukan pembangunan infrastruktur misalnya di seluruh Indonesia, membangun jalan tol, tapi beliau tetap jalan terus. Yang kedua yang juga disampaikan dalam pidato itu saya kira cukup nyata adalah Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa sumber daya alam Indonesia harus diolah, dikelola di dalam negeri, walaupun kemudian pengelola itu nanti akan mendapatkan tantangan dari pihak-pihak di luar negeri ya. Tadi ada Bang Habib juga menyebut soal nikel, lalu kemudian soal apa ya, mungkin kalau minyak bumi itu blok-blokan, dan saya kira yang paling fenomenal adalah soal pengambil alihan saham PT Freeport ya, yang berpuluh-puluh tahun kemudian didominasi oleh asing, katakanlah begitu. Jadi saya kira Pak Jokowi itu sebetulnya pada pidato kemarin bukan pertama-tama bicara mengenai siapa orangnya, tetapi kriteria seperti apa yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan relawan yang hadir di sana pada khususnya. Itu yang pertama kalau dari saya. Yang kedua, memang tidak bisa dihindari bahwa kemudian para pemirsa, kemudian
masyarakat Indonesia istilahnya menebak-nebak ya siapa sosok yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi sebagai sosok yang berani. Nah, kalau kita kembalikan kepada Musra, di Musra itu kan ada tiga nama ya yang mendominasi hasil surveinya Musra. Yeah. Pertama itu kan kalau tidak salah yang paling banyak itu Prabowo Subianto, kemudian beda tipis itu Ganjar Pranowo, lalu yang ketiga adalah Airlangga Hartarto. Kalau kita bicara latar belakang, tentu memang agak lebih mudah mengatakan asosiasi berani itu dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu kan militer ya, dan militer itu ya identik dengan berani, apalagi Pak Prabowo itu latar belakangnya adalah Komandan Kopassus, lalu kemudian bertempur di Timur-Timur, lalu kemudian salah satu aksi yang terkenal adalah ketika melakukan pembebasan sandera di Irian Jaya pada waktu itu. Dan juga setahu saya selama maju calon presiden itu banyak bicara mengenai apa ya melawan asing-asing, katakanlah begitu. Nah, tentu saja hal semacam ini bisa juga diberikan penjelasannya atau justifikasinya kepada Pak Ganjar dan kepada Pak Airlangga Hartarto gitu. Walaupun kalau kita bicara Mas Ganjar, memang kalau dilihat dari survei-survei selama ini yang agak melekat pada Mas Ganjar itu adalah image bersih ya, dan sebagai seorang sipil, sebagai seorang gubernur dan mantan anggota DPR, asosiasi yang lebih melekat pada Mas Ganjar itu kelihatannya adalah sebagai sosok merakyat atau dekat dengan rakyat. Mm. Nah, Pak Airlangga Hartarto sendiri buat saya lebih dekat dengan image sebagai seorang yang teknokratis, katakanlah begitu, karena memang backgroundnya selama ini banyak di bidang ekonomi, selama di DPR juga bidang ekonomi, lalu kemudian sekarang di pemerintahan juga sektornya sektor ekonomi, ya, bahkan menjadi seorang Menko Perekonomian. Tapi at the end of the day, saya kira nanti ini akan menjadi sesuatu yang menarik, bagaimana kemudian pertama, apakah image berani ini akan menjadi sesuatu yang dominan di kepala masyarakat Indonesia, dan yang kedua, siapa kemudian yang dianggap lebih dominan sebagai pemberani itu oleh masyarakat gitu. Saya kira akan sulit untuk katakanlah ini kemudian didominasi oleh satu orang. Seperti misalnya ada survei-survei mengenai siapa sosok yang dianggap jujur, misalnya begitu. Saya pernah membaca hasil survei. Di situ Mas Ganjar dominan, tetapi ya ada juga yang menganggap yang jujur itu adalah Pak Prabowo, ada juga yang menganggap jujur itu. Gitu. Jadi memang ini adalah kesimpulan atau persepsi yang nanti akan dikembalikan kepada masyarakat pemilih di Indonesia. Yeah. Menurut saya sekali lagi yang terpenting dari pidato Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi mau mengatakan bahwa tantangan Indonesia ke depan sebagai negara yang punya sumber daya alam yang banyak dan mau jadi negara maju adalah Anda harus siap-siap, pemimpinnya harus berani siap-siap berhadapan dengan pihak asing, pihak luar yang ingin mengontrol kekayaan alam Indonesia, dan kemudian itu akan mengalami tekanan-tekanan gitu berhadapan dengan organisasi-organisasi internasional, sengketa hukum di komunitas internasional, dan entah tantangan-tantangan apalagi lah yang akan kemudian dihadapi seorang presiden Indonesia. Saya kira pada titik ini kita untuk amannya pada poin itu dulu ya, sebelum bicara mengenai figur. Begitu, Putri. Ya. Yang lebih penting rapanya Mbak Ria adalah bagaimana memformulasikan kata berani itu ke dalam tindak tanduk, ke dalam visi misi juga. Sebagai calon presiden Pak Ganjar nih, kemudian bagaimana visi misi ke depannya, terutama tadi ada berbagai macam tantangan terutama berkaitan dengan hubungan luar negeri, hubungan dengan negara-negara lain, Mbak Ria. Ya, tentu saat ini kan kita ya PDI Perjuangan sedang mempersiapkan visi misi ya secara lengkap ya untuk nanti tentu menjadi pedoman buat Pak Ganjar, dan tentu juga Pak Ganjar sendiri juga pasti mempersiapkan diri untuk itu begitu Bu Mega sudah mengumumkan beliau sebagai capres dari PDI Perjuangan. Saya pikir sama lah Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama gitu. Nah tentu nanti kita lihat ke depan secara detailnya, dan kalau masalah keberanian yang disampaikan
atau yang ingin ditanyakan. Saya yakin sekali lah bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tentu bukan artinya beliau ingin mengatakan keberanian itu dalam kalimat yang diucapkan. Seolah-olah dengan bicara keras, kemudian bicara yang keras, kemudian berteriak itu adalah satu keberanian gitu loh. Kemudian dengan sosok yang terkesan sangat tampilan yang keras dan kemudian itu dianggap sebagai satu keberanian. Kan lebih tepatnya beliau menyampaikan keberanian itu kepada hal-hal yang substantif. Betul. Ya. Substantif itu berani berhadapan dengan pihak asing, kan ya, gitu ya. Berani berhadapan dengan tekanan-tekanan dari luar, gitu ya. Ketika berkaitan dengan kepentingan dan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, ya. Dan juga bagaimana keberanian dari sosok calon presiden yang memang dianggap dekat dan turun ke masyarakat. Nah, saya udah berapa kali melihat atau mengalami ya sendiri bagaimana ketika Ibu Megawati mengumumkan capres dari PDI Perjuangan, bahkan ketika Pak Jokowi waktu itu diumumkan sebagai capres, hal-hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat ini sebetulnya seirama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega ketika memilih calon presiden dari PDI Perjuangan. Harus berani berhadapan dengan tekanan orang dari pihak asing. Ya, Bu Mega harus sangat keras terhadap itu. Kemudian juga berani mengambil resiko walaupun tidak populer. Dan itu sudah kita lihat bagaimana Bu Mega juga memberikan contoh. Bagaimana beliau siap tidak populer ketika mengambil satu keputusan, ya. Dan saya lihat yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebetulnya adalah seirama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu tidak terlalu berbeda, gitu ya. Dan kebetulan Pak Mas Ganjar ini calon dari PDI Perjuangan yang sudah diumumkan resmi oleh Bu Mega dan dihadiri oleh Pak Jokowi. Nah, saat ini kalau saya ingin sampaikan, di awal saya bilang semua boleh berandai-andai. Pak Jokowi juga berapa kali memberikan simbol-simbol rambut putih, simbol-simbol yang macam-macam lah ya. Tapi untuk kita, kader PDI Perjuangan, dari tingkat pusat sampai ke bawah, saat ini yang sangat penting dilakukan tentu bagaimana konsolidasi ke bawah untuk betul-betul bagaimana Mas Ganjar ini menjadi capres yang betul-betul menjadi kebanggaan PDI Perjuangan dan diterima oleh masyarakat. Kita harus sosialisasikan itu dengan keputusan ketua umum, gitu ya, yang sudah disampaikan di batu tulis dan Pak Jokowi alhamdulillah hadir di situ bersama-sama Bu Mega, Mas Ganjar, ada Mbak Puan dan Mas Nana. Nah, kemudian selanjutnya tentu ya kerjasama parpol seperti tadi saya sampaikan untuk persiapan dalam kerjasama politik itu tadi menjelang pencapresan. Ya ini biasa terjadi setiap pemilu presiden. Nah kalau masalah nanti asumsi yang berani itu adalah si A, si B, si C, ya saya kembali lagi mengatakan bahwa dinamika politik itu tidak bisa kita hindari spekulasi atau mungkin banyak pengamat mengatakan oh yang berani itu ternyata si A, berani itu si B yang ini. Saya pikir hal-hal itu kita tidak mungkin untuk melarang, silahkan saja. Bahkan kalau ini adinda saya ini sama-sama pengacara gitu ya. Nah ini sekarang aktivis, politisi, sama-sama aktivis, politisi ulung di Gerindra sekarang. Kalau beliau menggambarkan sosok berani itu adalah Pak Prabowo, ya. Ya tentu saya juga akan bilang, enggak boleh dong, gitu ya, enggak boleh dong. Pak Jokowi kan punya kita PDI Perjuangan. Ya tentu hal-hal seperti itu asumsi beliau ya silahkan saja gitu ya. Bahwa yang berani itu adalah orang yang Pak Prabowo yang seperti ini, seperti ini. Kita tentu enggak akan ribut persoalan itu. Tapi lebih penting adalah substansi yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan dengan capresnya adalah Mas Ganjar sesuai keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Betul. Dan juga tentu dengan dihadiri oleh Pak Jokowi, kami sebagai kader PDI Perjuangan yang memahami Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, betul, tentu beranggapan bahwa ini sejalan dan seirama. Baik, tidak mungkin lah. Yang pasti antara Bu Mega dengan Pak Jokowi kan masih berkomunikasi. Kemudian berkali-kali beliau bertemu ya. Masalah persepsi, masalah yang disampaikan. Jadi nggak ada dukungan setengah hati ke Pak Ganjar tuh enggak ya, Mbak Ria? Insya Allah kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang terbaik yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega, itu adalah yang terbaik. Dan kemudian dengan Pak Jokowi hadir, itu adalah bagian dari cara ya beliau tentu sebagai kader partai datang pada deklarasi tersebut. Baik. Nah, kalau masalah lainnya, asumsi dan lain sebagainya, bahkan Mas Habib mau menyampaikan asumsi versi beliau, okay, tentu kita nggak bisa larang. Ya, silakan saja. Iya. Yang paling penting itu memang itu, Bang Habib, bagaimana kemudian mewujudkan yang namanya berani dalam sebuah langkah sikap untuk bisa mengambil kebijakan, mengambil keputusan saat menghadapi berbagai macam tantangan dari negara lain. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana langkah Pak Prabowo yang sejalan seirama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ternyata capres dari kubu sebelah, Pak Ganjar pun juga punya hal yang sama. Lalu apa yang membedakan? Apa yang membuat lebih dari Pak Prabowo? Tapi nanti, Bang Habib, berikan kesempatan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Dibutuhkan keberanian untuk bisa mengambil sikap, mengambil langkah untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan termasuk juga konflik internasional, bagaimana posisi Indonesia di peta internasional. Nah, tadi sudah jelaskan bagaimana kemudian dari kubu Pak Ganjar Pranowo apa yang akan ditawarkan. Pak Prabowo juga sudah memberikan informasi tadi sebelum jeda, tapi kemudian apa yang membuatnya berbeda kalau soal ini? Apa yang membuat Pak Prabowo berbeda dengan hal yang lain? Dalam konteks merendahkan pihak lain, cuma saya perlu mempertanggungjawabkan keyakinan kami ya, argumentasi kami bahwa keberanian itu harus dilandasi dengan pemahaman, ya kan? Jadi kalau pemahaman Pak Prabowo juga bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan kerja yang selama ini beliau lakukan sejak di militer ya, kemudian ketum partai sampai sekarang sebagai Menhan, beliau paham sekali situasi terkini. Situ latar belakang sejarahnya ya di tingkat global. Dulu banyak pihak yang menyaksikan misalnya di era modern ini tidak mungkin terjadi perang. Ternyata apa yang disampaikan Pak Prabowo terjadi benar. Ya. Perang Ukraina-Rusia ya kan, dan sampai sekarang pun enggak jelas kapan selesainya, bahkan banyak pihak yang semakin banyak negara yang terlibat ya. Nah, walaupun belum secara langsung. Begitu juga konflik antara China dengan Amerika Serikat. Banyak sekarang ya ahli strategis dunia, pakar-pakar strategis dunia yang meramalkan masih sangat mungkin terjadi perang. Ya kan? Ada lagi konflik Laut Cina Selatan juga nggak selesai-selesai. Ya. Jadi kalau sekarang sampai terjadi perang dan yang ini melibatkan orang-orang pihak-pihak yang sangat maju dalam persenjataan. Ya, punya senjata yang sangat mengerikan. Kalau infonya yang ada sekarang nuklir ini bisa 1000 kali lebih dahsyat daripada Hiroshima, Nagasaki. Jangankan sudah digunakan, baru menegang saja, baru panas saja ini situasi politik dunia sudah sangat berdampak kepada kita. Bagaimana disampaikan Pak Jokowi, kita negara besar, penduduk besar, SDM besar, negara kaya, tentu menjadi penting sekali bagi semua pihak keberadaan kita. Kita mau kemana ya, dan masa depan kita ke arah mana. Karena itu kita benar dari pemimpin yang paham ya, mengetahui, bisa pernah berpraktek sehingga berani mengambil sikap yang tepat. Berani itu bukan sekedar berani personal ya, apa perang dan lain sebagainya, tapi berani mengambil sikap yang tepat, sikap yang cerdik, sikap yang cerdas ya. Memposisikan kita, kepentingan nasional kita tetap terjaga di antara
rumitnya, kompleksnya situasi politik dunia ini. Dan ini, Mbak, sebetulnya menjadi kekhawatiran banyak sekali anak muda, bukan hanya di Indonesia. Ya. Di Singapura, saya pernah baca, itu anak mudanya juga khawatir. Apakah negara kita akan bertahan sampai tahun sekian? Bagaimana masa depan bangsa kita seterusnya? Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita sama-sama bisa survive? Itu pun yang menjadi kegelisahan kaum milenial dan Gen Z kita, generasi Z kita. Bagaimana masa depan bangsa ini dan lain sebagainya. Sehingga Pak Prabowo itu walaupun dari segi usia tidak terlalu muda, tapi di kalangan milenial maupun Gen Z tinggi sekali surveinya. Gitu. Karena dianggap mampu membawa bangsa ini di tengah konflik global yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Itu dia. Jadi saya pikir itu argumentasi yang paling pas. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa kelebihan Pak Prabowo, ya kita nggak perlu jelaskan. Orang semua sebetulnya sudah tahu yang itu nilai plusnya Pak Prabowo itu. Baik, Bang Kodari, berbicara mengenai sikap yang bisa diambil oleh calon pemimpin kita berikutnya terkait dengan politik luar negeri, terkait dengan tantangan, dengan hubungan dengan negara-negara lain. Siapa kemudian capres yang dinilai lebih unggul dibandingkan yang lainnya menurut Bang Kodari? Jadi begini, saya melihat ini menarik sekali ya Pak Jokowi bicara mengenai sosok pemimpin yang pemberani ini. Saya melihatnya dari 2014 ketika beliau terpilih sebagai presiden, itu kan karakter yang menonjol dari Pak Jokowi itu adalah merakyat gitu. Sementara lawan politiknya pada waktu itu Pak Prabowo itu identik dengan image tegas. Nah, saya melihat kenapa ini dinaikkan karena mungkin perjalanan politik Pak Jokowi selama dua kali menjadi presiden itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa bagi seorang presiden, seorang pemimpin pada tingkat nasional, ternyata karakter yang sangat dibutuhkan itu adalah karakter pemberani, begitu ya. Saya kira itu yang menjadi pengalaman baru bagi Pak Jokowi, karena karakter berani itu tidak, dalam tanda kutip, mungkin tidak sangat dibutuhkan ketika dia menjadi wali kota atau gubernur ya, tetapi ketika dia menjadi kepala negara, dia berhadapan dengan negara-negara lain, berhadapan dengan organisasi asing dan seterusnya. Dan saya melihat mungkin salah satu pengalaman yang juga penting bagi Pak Jokowi untuk sampai pada kesimpulan mengenai karakter berani itu adalah ketika pada tahun 2020 Indonesia dan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu pada waktu itu kan WHO segala macam sarannya lockdown. Bahkan kabarnya ya, Pak Menteri-Menteri di Kabinet Pak Jokowi sendiri 80% meminta lockdown. Tetapi Pak Jokowi dengan berani mengambil keputusan yang menurut dia tepat untuk masyarakat Indonesia. Dan ya Alhamdulillah itu keputusan yang benar ya. Nah yang kedua catatan dari saya adalah bahwa sebetulnya kita tidak bisa memisahkan antara kebijakan yang berani dengan sosok yang berani gitu. Kebijakan yang berani itu adalah produk dari karakter yang berani. Rasa-rasanya tidak mungkin karakter yang tidak berani atau penakut berani mengambil keputusan yang berani gitu. Dia pasti akan mengkeret ya, dia tidak akan berani misalnya berhadapan dengan WHO, dia tidak akan berani berhadapan dengan negara-negara asing yang misalnya menolak atau merasa dirugikan karena Indonesia tidak lagi mengekspor barang mentah, misalnya begitu. Berhadapan dengan lembaga-lembaga internasional, secara hukum misalnya, berhadapan dengan Freeport ya, dengan segala tekanan dan posisi-posisinya yang begitu kuat selama ini. Bayangkan zaman Pak Harto yang begitu powerful saja ya, kita tidak bisa mendapatkan lebih dari 50% saham Freeport. Nah Pak Jokowi bisa, bahkan sekarang mau ditambah jadi 60%. Jadi saya kira balik lagi, saya nggak menurut saya terlalu awal, terlalu dini kalau buat kita menyimpulkan kata berani ini untuk siapa ya di antara tiga calon presiden yang muncul di musra itu. Tetapi lebih kepada bahwa ini adalah perjalanan seorang Pak Jokowi sebagai seorang presiden, dan beliau banyak bicara mengenai masa depan Indonesia, nggak mau Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara maju, jangan sampai Indonesia mengulangi nasib negara-negara Amerika Latin begitu.
dan kata kuncinya adalah pemimpin yang berani, Mbak Putri. Jadi ini adalah kontemplasi dari Pak Jokowi dan ini yang harus dipertimbangkan masyarakat Indonesia agar menjadi negara maju di 2045. Begitu penilaian saya. Baik, Bang Kodari, Mbak Arya, dan juga Bang Habibur Rahman, nanti kita akan kembali berbincang tentunya di segmen terakhir, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan di segmen terakhir ini kami juga hanya bisa berikan waktu keterbatasan untuk para narasumber menyampaikan pandangannya ataupun juga kalimat penutup dalam perbincangan kali ini, termasuk juga Mbak Arya mungkin bagaimana meyakinkan masyarakat, karena sekarang masyarakat seperti yang kami angkat di judul kami, masih berpikir bahwa Jokowi ini kemudian masih bimbang antara Ganjar, Prabowo, mana yang didukung, bahkan ada yang mengatakan setengah hati mendukung Ganjar, meyakinkan untuk masyarakat. Ya. Kalau dari saya atau kami ya dari PDI Perjuangan paling tidak pasca Mas Ganjar diumumkan, dideklarasikan oleh Ibu Ketua Umum Bu Mega, kita bersyukur sekali ada istilahnya rebound ya, ada kenaikan yang signifikan terhadap dari hasil survei terhadap Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan tentu juga itu istilahnya buat kita, buat kami semua tentu menjadi suatu semangat baru dan semakin istilahnya mood booster ya untuk kita semakin kuat, semakin yakin untuk konsolidasi. Baik. Dan tentu juga dengan situasi terakhir seperti ini tentu kita berharap dan harus meyakini bahwa insya Allah Mas Ganjar ini adalah pilihan terbaik. Pilihan yang terbaik di antara yang baik ya tentu begitu. Dan karena ini masih panjang ya kita harus kerja keras dan akhirnya tetap konsolidasi partai itu buat kami menjadi satu hal yang pokok ya. Dengan adanya sikap tegas dari Ketua Umum diumumkan secara di saat yang tepat satu hari sebelum Lebaran itu. Kemudian ternyata memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Dan tentu kami juga yakin bahwa untuk nanti pengumuman cawapres, ya tentu PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum, mempunyai cara lagi. Dan insya Allah akan mendapatkan pilihan yang tepat juga untuk cawapres. Baik. Dan sekali lagi tentu saya ingin sampaikan bahwa apapun juga, sampai hari ini Bu Mega dengan Pak Jokowi kan masih berkomunikasi dan apapun juga tentu kami tetap seirama dengan Pak Jokowi. Yeah. Intinya PDI Perjuangan tetap seirama dengan Pak Jokowi, tetap menjaga supaya apa yang menjadi program visi misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bisa sukses sampai beliau selesai dan PDI Perjuangan juga tetap istilahnya ke depan menjadi lebih baik. Baik. Dan pemenang tentunya ya. Oke, okay. Bang Habib silakan penutup singkat Bang. Ya, jadi Pak Jokowi kalau di sekarang banyak pakar, banyak analis mengatakan gesturnya mendukung Pak Prabowo tentu kami ucapkan Alhamdulillah. Tapi misalnya ada yang menyampaikan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar ya enggak ada masalah juga. Pak Jokowi dukung keduanya pun Alhamdulillah ya. Cuma memang yang paling penting adalah kita mengamankan, ya, menjalankan, mengimplementasikan narasi yang disampaikan Pak Jokowi tadi. Kita berulang kali bahas bahwa ke depan tantangan kita sebagai bangsa itu besar sekali. Ya, bukan hanya persoalan-persoalan domestik, bukan hanya persoalan di dalam negeri, tapi persoalan di tingkat internasional yang dampaknya bisa berakibat kepada kita semua. Karena itu pemilu tentu kita ada tahapan dan jadwal dan lain-lain sebagainya kita jalani ya kan, tapi kepentingan bersama kita tetap bersatu ya. Baik. Bersatu yang berani itu bukan sosok satu orang dua orang, tapi kita sebagai bangsa harus berani ya dalam mempertahankan kepentingan kita di tingkat global. Oke, baik, terakhir juga penutup Bang Kodari, silakan Bang. Iya, saya mungkin agak keluar sedikit ya, baru ingat bahwa dulu sempat sebelum pilkada DKI Jakarta itu survei-survei memunculkan survei calon presiden ya, memunculkan satu nama yang mengejutkan pada waktu itu yaitu Ahok Basuki Cahaya Purnama. Itu surveinya udah lumayan waktu itu kalau nggak salah sudah angka 9 atau 10 ya. Dan pada waktu itu muncul satu nomenklatur baru dalam alasan orang memilih yaitu berani. Saya baru ingat itu.
Nah, apa yang kenapa jadi berani ya mungkin nanti bisa diingat apa yang dilakukan oleh Pak Ahok di saat dia jadi gubernur. Tapi ini cerita sebelum mana ya, sebelum peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Yang jelas sekali lagi menurut saya pesan dari Pak Jokowi adalah bahwa siapapun yang membawa menjadi pemimpin bangsa ini nanti 270 juta orang penduduk Indonesia dengan kekayaan alam yang begitu besar pasti akan menghadapi tantangan dan gangguan ya. Tekan dibutuhkan seorang figur yang berani mengambil sikap dan punya kemandirian dalam mengambil sikap. Begitu Putri. Baik, Bang Kondari terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mbak Ria juga terima kasih. Bang Habibur Rahman terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke studio. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup jumpa kita tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Tapi setelah jeda kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan breaking news. Kita akan sambut kedatangan dari timnas sepak bola yang berlaga di SEA Games kemarin di Kamboja 2 malam lalu dan berhasil membawa pulang medali emas setelah puasa 32 tahun. Jadi pastikan Anda menyaksikan breaking news sesaat lagi.